Kita hidup di era bencana. Di seluruh dunia, bencana alam, peperangan, kemiskinan, kelaparan, dan berbagai bencana sosial menguji kemanusiaan kita setiap hari. Tekad membangun rasa kemanusiaan menuju kerelawanan sejati, menembus batas perbedaan bangsa, agama, dan golongan menafasi ACT atau Aksi Cepat Tanggap hingga hari ini. Mulai dari pelosok Indonesia hingga penjuru dunia, ACT menjalankan misi filantropi global. Kami meyakini bahwa solusi berbagai persoalan kemanusiaan itu adalah kedermawanan dan kerelawanan umat manusia. Kedermawanan dan kerelawanan adalah solusi kemanusiaan. ACT yang saya ketahui adalah sebuah institusi kemanusiaan yang bergerak sangat cepat di dalam memberikan bantuan-bantuan pertolongan kepada masyarakat yang terutama sedang mendapatkan penderitaan, mendapatkan musibah. Kiprah ACT sangat jelas dan nyata pada setiap musibah selalu ada di front terdepan. Apakah misalnya di Aceh, di tsunami yang sangat dahsyat, demikian pula di Jogja, demikian pula di beberapa tempat di tanah air ini, bahkan juga di luar negeri seperti di Somalia. Insya Allah dengan keberadaan orang-orang yang profesional di dalamnya, ini menunjukkan bahwa ACT ingin berbuat sesuai dengan amanah yang diberikan oleh siapa saja yang menyampaikan amanahnya kepada ACT. ACT cukup profesional dalam hal mengelola donaturnya dan silaturahmi dengan donatur yang juga sangat baik. Mereka tidak ada aliansi dengan bendera apapun, partai, kemudian suku atau apapun. Dia bisa mengelola sumber daya manusia sedemikian besar, yang terutama terdiri dari relawan-relawan, dan dia juga bisa mengelola dana yang begitu besar, dan dia sudah banyak berbuat terhadap banyak kalangan masyarakat yang membutuhkan. Nah, donasi walaupun yang jumlahnya nggak begitu banyak, tapi kalau tepat sasaran kan kita senang, hatinya tuh tenang gitu kan. Ternyata itu diaudit oleh suatu lembaga audit yang profesional. Adanya transparansi bahwa apa yang kita salurkan memang tersalurkan sesuai dengan target yang kita harapkan. Kami menggelar konser peduli atau charity di mana hasilnya kami salurkan kepada ACT, kemudian ACT yang menyalurkannya kepada masyarakat. Dalam semua program-programnya yang kami kerjasamakan, juga dalam evaluasi laporan-laporannya juga baik, dan kami senang bekerja sama dengan ACT. Selama bekerja sama dengan ACT, alhamdulillah peningkatan populasi pendengar kami cukup kuat dan cukup banyak. Kerjasama bersama ACT juga kami lakukan untuk meningkatkan kapasitas dari para volunteer yang ada di PT Unilever Indonesia sehubungan dengan kesiapsiagaan bencana. Satu hal yang saya kagumi dari ACT adalah kecepatannya, sesuai dengan namanya yaitu ACT, Aksi Cepat Tanggap. Ya. Jadi bagi teman-teman yang misalnya ingin membantu, yang meringankan beban, mungkin masalah bencana alam, kemanusiaan, dan lain-lain semuanya, saya pikir ACT adalah pilihan yang tepat. Dan kiprah ACT bukan hanya terbukti di Indonesia, tapi telah terbukti sampai ke negara-negara yang lain. Bagi orang yang punya harta, doronglah untuk berbagi harta. Bagi orang yang punya tahta, doronglah agar ia punya kebijakan-kebijakan yang peduli kepada sesama. Bagi orang yang punya kata atau punya ilmu, doronglah agar ia berbagi ilmu kepada orang-orang yang tidak sanggup membayar ilmu yang kadang begitu mahal. Bagi orang-orang yang punya cinta dan populer, doronglah dengan kepopulerannya itu supaya ia bisa menjadi suri tauladan buat masyarakat. Saya sebagai pribadi, bagi masyarakat muslim di Indonesia dan sebagai Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap teman-teman di ACT. Kita tahu perusahaan tidak memiliki cukup resource, cukup SDM untuk fokus kepada kegiatan-kegiatan kebencanaan, kegiatan-kegiatan kemanusiaan, atau kegiatan-kegiatan sosial. Untuk itulah kemudian ACT meneguhkan di tahun 2012 ini membentuk Departemen CSR Management and Development. Di sinilah ACT memberikan servis yang terbaik buat perusahaan supaya bisa berkontribusi optimal buat masyarakat, dan ACT bisa menservis masyarakat sebagai beneficiaries, sebagai penerima manfaat dari program-program yang baik yang akan diberikan oleh perusahaan. Berbekal pengalaman dan refleksi panjang di kancah kemanusiaan, ACT bergerak dengan kesungguhan mendesain program-program kemanusiaan.
Kami meyakini, sebesar dan seluas apapun permasalahan kemanusiaan akan bisa dihadapi dengan kebersamaan. Kami mengajak Anda semua menjadi bagian dari barisan kepedulian ini. Sebab kepedulian bukan saja membantu masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga membangun jiwa-jiwa kita. Semua bisa berbagi, kapan saja dan di mana saja. Semua bisa berbagi. ACT percaya bahwa semua manusia dari semua lapisan masyarakat memiliki fitrah untuk saling mengasihi dan membantu satu sama lain. Karenanya, berbagai program filantropi dijalankan. Semua demi menebar kepedulian ke penjuru bumi, berbagi kebaikan ke sesama manusia dan seisi alam.